Ini Pak, unitnya di P3 yang versi grip airsoft. Ini pelurunya. Lalu untuk tekanan ini efektif maksimal 2500, tembakan efektif 15 tembakan. Setelah 15 tembakan sebaiknya langsung segera diisi. Isinya di sini pengisiannya menggunakan jenis micro coupler. Pengisian 2500, 15 kali tembakan. Diisi kembali, diusahakan jangan sampai anginnya habis kosong gitu. Lalu untuk pengisian pelurunya ada di sini. Ini tinggal diputar, dibuka, ada baut di sini. Ini tinggal diputar sampai nanti kebuka. Lalu ini gotrinya, pelurunya tinggal dimasukkan di sini. Nah, kelihatan ya. Kalau sudah ditutup kembali, lalu unit siap digunakan. Ini kapasitas gotri kurang lebih ada 20-an butir ya. Jangan diisi sampai full. Dalam artian gotrinya harus bisa bergerak di sini agar dia bisa langsung masuk loading. Jadi isinya efektif 20 butir peluru. Ini Pak tutorial cara penggunaannya. Ini tinggal dikukang gini, ini sudah siap tembak. Oke, kita contohkan ya. Gitu. Ini tekanan 2500. Pada saat kita ini kokang, kalau kita mau netralkan ini Pak, ini ditahan, lalu kita pencet ini pelan-pelan. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau udah gini, gitu Pak ya. Oke, terima kasih.